بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله فافعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الرحمن يا رحيم يا كريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami jadilah pemimpinnya majmu' aku segelintir ini asbab hidayah untuk umat seluruh dunia ini ya Allah ya Allah utama kan diri aku nak adik-adikku hendak depan ya Allah walaupun dosa banyak mana sekalipun ya Rahman ya Rahim maaf buat kami semua moga-moga belum kami berangkat bangun daripada majlis ini kamu sucilah buat kami seperti mana baru lahir daripada perut ibu ya Allah dak kamu janji dengan ini umat dak kamu janji dengan kekasih engkau kata mu nak jaga ya Allah hak lepas dah aku jalah langkah kaki silap dah ya Allah adikku duduk depan pemuda saya aku duduk depan mereka tak sengaja nak buat kejahatan tapi mereka silap oh Allah mung Rahman aku nak guna kecek pe Bani Israel aku tahu ya Allah kalau mu azab pemuda Wairun adik-adik aku ni kalau mu azab mu labo tak apa ya Allah aku rela tapi kalau mu maaf mu rugi aku rela juga mu tak maaf tapi aku tahu ya Allah mu tak ada labo kalau mu azab mu tak rugi kalau mu maaf oh Allah maaf pada aku dan adik-adik aku semua maaf pada wanita muslimah maaf pada punam pemimpin aku semua ya Allah muslimin muslimat pemuda yang wacun hadap depan aku ya Allah aku tak ada skor bro. Aku tak tahu dah so banyak anu tapi mu yang kata kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun setiap anak ada salah belaka mu ayat kata orang salah orang berdosa yang baik orang yang bertaubat ya Allah aku mari taubat dah malam ni aku dah diri pun aku taubat dah ya Allah aku kacak depan pemuda bukit aku sepenuh memang aku cuma aku orang berdosa ya Allah dengan kacak pe aku nak taubat dah cuci aku nak ada aku semua ya Allah tak perlu di mana sebut satu persatu aku tak ingat kesilapan aku demikian tu juga adik-adik aku hadap depan laki-laki perempuan hak mu tahu maaf berapa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim mu dengar mu nampak peribun aku ya Allah jadilah asbab kebaikan ya Allah oh Allah bagi kebaikan pada punam pemimpin yang fikir majlis malam ni ya Allah ya Allah pimpin keluarga aku jalan yang baik pimpin pemuda aku jalan yang benar ya Allah ya Allah ikat hati-hati pemuda laki-laki dengan masjid ya Allah diri aku juga jangan mehrum dengan masjid dan wanita-wanita muslimah semua ya Allah anak-anak muda mu ikat hati dengan rumah ya Allah ikat hati mestura semua dengan rumah masing-masing ya Allah ya Allah intifak kasih saya witimu setiap buah umur setiap ongkong pemimpin punah mana ya Allah ya Rahman ya Rahim kalau pemimpin mana dalam ongkong mana berlaku selisih pahami di segi peta deberes ya Allah sulah kembali ya Allah sulah kembali dengan kuat peripun yang malam ni kunak pada kebaikan cuculah rahmat kau cuculah tempat aku ni ya Allah dengan Rahman Rahim Karim warga mana selisih pahami isteri suami warga mana ibu bapa tak secocok hati ya Allah geruk hati anak semua minta maaf pada ibu bapa geruk hati ibu bapa semua ibu aku kata ya Allah boleh maaf pada aku ya Allah selisih paham keluarga kampung tambun cangwak sulahlah kembali ya Allah hari ini berlaku selisih paham dalam ungkau mana-mana sulahlah kembali ya Allah jangan lak begini aku takut ya Allah aku takut kehancuran umat ini apabila berlaku selisih paham ya Allah Nabi aku dah bagi tahu rahmat engkau nusrah engkau akan akik atas ini umat bila apabila timur selisih paham apabila timur caci mencaci anak kecil kebuah kepok pok lak lanak supah anak isteri kecek kebuah ke suami suami kecek kebuah ke isteri pemimpin luk supah rakyat rakyat kecek kebuah ke pemimpin ya Allah masyarakat aku dah hancur bu ya Allah mu tahu ya Allah mu dengar ya Allah mu Rahman ya Allah mu Rahim ya Allah mu Karim ya Allah padailah ya Allah aku dah tengok hak dahsyat sekali ya Allah anak-anak yang mana kerah mata dengan ibu bapa anak-anak yang mana diraka pada ibu bapa ya Allah mereka ini nak hidup mana di akhirat nanti bahkan Nabi aku kata mihrum ya Allah adik-adik aku berlaku hodok berlaku ya Allah hak berlaku godeh mak pun ada hak berlaku bunuh ibu pun ada ya Allah kapan nak jadi dengan mereka itu di akhirat hak wakil lagi ya Allah mu tunai jaga anak aku semua menjadi anak yang soleh solehah dai dan daiah hafiz dan hafizah pimpin dengan jalan yang betul tunjuk dengan jalan yang benar ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Rab hey Allah Nabi Musa hey Allah Nabi Ibrahim hey Allah Nabi Nuh hey Allah Imamul Anbiya Sayyidul Mursalin Muhammad Mustafa mu dengar ya Allah mu nampak peribunan aku malam ni ya Allah maaf belaka ya Allah tolong hamba tu ya Allah kodam-kodam setapak-setapak sejakah-sejakah jangan tinggal umat ni ya
Allah. Jauh dengan Nabi ribu tahun, ya Allah. Sahabat dulu tak apa nak mucat tak boleh, sahabat mengadu dengan Nabi. Tak kira sekali panggil mak, maaf dia boleh mucat. Zaman sekarang mana, ya Allah? Kalau ibu sakit hati aku nak gantung apa? Kalau ibu aku tak maaf nak rayak siapa lagi? Hari tu Nabi tekel, tekel suruh maaf. Ya Allah, hari ni banyak mana anak muda dia kau, banyak mana anak dara dia kau, banyak mana isteri dia kau, banyak mana suami zalim. Bahkan Nabi akal dah bagi tahu orang jatuh hak afdal, hak tinggi darijat daripada masyarakat di akhirat dalam syurga bukan orang jatuh pandai cari duit pada isteri, orang jatuh yang lemah lembut dengan isteri. Wanita yang tinggi darijat bukan wanita yang pandai menyanok menyayur gula, bukan wanita yang mana, yang mana pandai buat masak. Ya Allah, hak Nabi aku kata orang tina tinggi darijat dalam syurga orang tina yang menyejukkan hati suami. Tapi hari ni, ya Allah, hari ni, ya Rahman, banyak mana wanita yang soyak perasaan hati suami, banyak mana suami zalim. Aku dengar banyak mana duk mengadu dengan aku. Ya Allah, aku sendiri pun tak sepenuh lagi dengan isteri. Maaf pada aku, maaf pada isteri aku, maaf pada ibu aku, maaf pada muslimah adik-adik aku. Ya Rahman, ya Rahim, pada yang berlaku dah dalam masyarakat aku. Ya Allah, ibu bapa titik air mata ke anak-anak, anak kerah mata sebab ibu bapa. Allah, pada yang berlaku dalam masyarakat aku, beki pemuda aku, beki punam aku. Ya Allah, aku tak kata pun mereka ini jahat, mereka ini salah. Mengayak kata kullu bin Adam kata'un. Ya, aku salah dah, aku silap, lebih lagi diri aku. Tak bahaya sekali mengguna lidah yang kecil hari ni. Ya Allah, amal aku kukurangi. Allah, betul amal aku. Bagi syarat taubat nasuhah pada aku, pimpin aku jalan yang betul, jaga mata aku. Kalau mu tak jaga, aku nak celak mana dunia kezame. Allah, jaga kaki aku dan anak muda wanita semua. Kalau mu tak bawa jalan yang betul, kaki aku hadap ke mana aku tak tahu. Ya Rahman, ya Rahim, kembalilah aku pada kebaikan. Semua anak-anak aku baru dah besar, ya Allah, lebih lagi anak dara. Hak Nabi aku tengok dengan mata kasar dalam neraka jahannam. Orang tino ramah penuh dalam neraka jahannam. Ya Allah, hak ni kena berlaku, hak ni akan timbul di akhirat. Ya Allah, selamatkan anak dan ibu dan isteri aku dan muslimah depan aku. Kalau mu tak jaga, tak ada orang nak jaga, ya Allah, memang akan berlaku. Tapi jangan berlaku dengan ibu aku, isteri aku, anak aku, pelajar aku, anak murid aku, muslimah depan aku. Ya Allah, bawa jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar. Hari ni mu kupu aku tengah jalan ni, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, ya Halim, mu tengok, ya Allah, mu nampak, ya Allah, kupu aku sekali dengan adik-adik aku di padang mahsyar nanti bawah naungan arasy Engkau. Hari ni pemimpin aku ada anak, ada keluarga kena bela, tapi mereka perah untuk masyarakat. Hari ni fikir pemuda untuk nak kembali, untuk nak baiki diri. Kadang-kadang anak dia berhajat pada dia, kadang isteri ada sitik dengan dia, kadang punam kami Tok Imin, Tok Kotik, Tok Bilal, semua Allah Tuan Ayub, Tuan Ebel, mereka kena perah masa untuk masyarakat. Ya Allah, anak isteri mereka berhajat, tapi dengan pengerban mereka ini, dengan fikir untuk yang wacung jadi baik. Oh Allah, di akhirat esok jangan becek buah ni, jangan becek adik-beradik ni, jangan becek punam semua ni, dengan keluarga masing-masing dalam Jannatul Firdaus. Walaupun hari ni setengah orang kerja agama tak ada masa nak tengok mata anak, tubik anak tak bangun lagi, kelik mari anak pejam mata dah. Kadang-kadang mengu-mengu tak boleh tengok mata anak, tak boleh galak. Sebenarnya tengok mata anak satu puang pungcai bagi orang ayah, bagi orang ibu. Tapi dengan kerja agama, setengah keluarga, setengah bapak tak boleh tengok mata anak, tak boleh bergurau dengan anak. Setengah sitik anak nak gurau, nak galak dengan ayah, tapi ayah dia bagi masa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan becek keluarga macam ni daripada masyarakat lagi. Boleh duduk sekali belaka bawah naungan arasy Engkau. Jangan becek isteri, suami dan anak, ibu bapa, hak gerbang, ya Allah, we boleh duduk sekali dalam Jannatul Firdaus. Seperti itu juga buat kami hak marida ni, ya Allah. Aku yakin pemuda semua nak kebaikan, aku yakin ibu-ibu muslimah semua nak kebaikan, aku yakin semua punam nak kebaikan. Ya Allah, bagilah kebaikan pada aku dan adik-beradik aku depan ni, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ada cocok di hati ke apa, sakit hati saya, kecek kasar, minta maaf deh, zahir batin. Assalamualaikum. Ya Allah.